Ini adalah alat untuk pengecoran lombok ya, pencokolan lombok. Ini kemplu ya, kemplu sudah dimodifikasi sedemikian rupa ya, jadi memudahkan kita untuk pencokolan ya, pencokolan tanaman cabai ya, tanaman cabai atau tanaman lainnya ya. Pencokolan ini digunakan khusus untuk mempercepat pertumbuhan pada tanaman ya. Jadi seperti ini, tanaman cabai ini dikasih pencokolan ya, pupuknya pupuk MPK yang sudah dicairkan dengan takaran khusus ya. Biasanya satu gembar ini 1 kilo atau 2 kilo tergantung pada umur tanamannya. Jadi kalau tanaman buahnya lebat tentunya membutuhkan makanan yang banyak ya, jadi bisa 3,5 kilo itu 1 tong. Nah ini alatnya sangat sederhana ya, kemplu yang sudah tidak dipakai itu dikasih apa selang-selang seperti itu. Coba kita lihat, kita praktekkan ya. Jadi kita nggak usah repot-repot lagi pakai gembor ya. Kalau pakai gembor tentu agak kelamaan, ini bisa lebih cepat ya. Nah seperti itu, langsung tek-tek-tek. Nah, tinggal tarik ininya ya. Seperti ada itu tuasnya di situ ya. Harganya kalau beli cukup murah ya, sekitar 100.000 ya, tergantung daerahnya ya. Kalau di sini sekitar 100.000. Nah, ini bisa digunakan untuk mengocor tanaman yang kekurangan air, yang masih dalam pertumbuhan. Jadi benar, sangat efisien dan sangat mudah digunakan. Nah, cepat ya. Tinggal tekan itunya, airnya nanti keluar sendiri. Tekan tutup, tekan tutup, tekan tutup. Ini kebetulan cabenya nggak terlalu normal ya, karena kemarin waktu tanamnya itu hujan terus. Nawi ugong wi, nawi nyetan mulan ugong wi. Tambah nona. Tak sing idul dhewe wis. Dengan alat ini biasanya kita menyelesaikan 1 hari bisa 1/2 hari ya. Busi. Tambah nona, apa kurang titik? Berdidik.